Server di mana SCP-4335 ditahan sudah dikosongkan dan semua player-player Minecraft yang ada di server tersebut sudah diberi obat amnestik agar mereka lupa. Lalu, Foundation pun akhirnya membangun site M1 di dalam server tersebut untuk penahanan SCP-4335 yang berisi dengan ruangan yang penuh dengan barang-barang dibutuhkan untuk menahan SCP-4335, beberapa chest yang berisi dengan buku cara menahan SCP-4335, ruangan ternak hewan-hewan untuk menyetok makanan di sana, pintu masuk ke dalam mineshaft untuk mining, buku yang terisi dengan catatan SCP-4335 bertemu dengan pemain Minecraft biasa dan personel di Foundation, dan juga area penahanan SCP-4335. Area penahanan SCP-4335 sangatlah besar dan memiliki 3 lapis. Lapisan pertama besarnya 75x75 blok, sedangkan lapisan kedua 55x55 blok besarnya, dan yang terakhir 25x25 blok besarnya. Semua bloknya ini harus dibuat dengan iron block. Bagian luar dari area penahanan SCP-4335 harus diisi dengan 4 mesin pengisi yang membawa item untuk memberi makan SCP-4335. Di bagian atasnya ini harus ada satu akun Minecraft yang berjaga di sana setidaknya untuk menghasilkan makanan bakal SCP-4335. Semua barang yang dilempar ke SCP-4335 akan dimakan olehnya di dalam ruangan penahanannya. Sel penahanan SCP-4335 terbuat dari obsidian yang berukuran dengan 5x5x5, mengingat obsidian block adalah yang paling kuat di survival. Jika SCP-4335 kabur dalam penahanannya, personel Foundation harus ke ruang kendali yang ada di sana lalu mengaktifkan prosedur penahanannya. Ini ketika dinyalakan dengan menarik lever yang ada di sana, maka TNT dan lava yang ada di atas sel penahanan SCP-4335 akan meledak di tempat tersebut dan akan membuat SCP-4335 kecapean selama 3 menit. Dalam waktu ini, 3 anggota MTF terlatih dengan meminum Fire Protection Potion untuk mencegah 4335 kabur. Tugas mereka simple. Mereka harus memperbaiki ruangan penahanannya yang tadinya hancur oleh ruangan kendali dan memancing 4335 masuk ke dalam ruangan obsidiannya dengan melemparkan Ender Pearl ke 4335. Jika 4335 sudah masuk ke dalam ruangan obsidiannya, maka ruangan tersebut harus diperbaiki lagi sepenuhnya untuk melawan 4335 kabur lagi. Jika ini gagal dan 4335 sudah kabur dari ruangan besarnya, maka personel MTF yang ada harus membuat 433 marah dengan mengejek pakai bahasa kasar untuk menarik perhatiannya. Dan jika ini gagal juga dan 433 pun berhasil kabur dari site M1 sepenuhnya, maka orang-orang Foundation harus siap membuat server baru untuk menahan SCP-4335 di server Minecraft yang baru. Semua personel yang mengurus 4335 harus melewati pengecekan kesehatan dan mental setiap bulannya agar mengecek apa personel Foundation sudah terpengaruh efek dari SCP-4335 atau tidak. Jika memang ditemukan keanehan atau tanda-tandanya, maka orang tersebut tidak boleh mengurus SCP-4335 di tempat manapun. SCP-4335 merupakan makhluk yang tinggal di dalam game terkenal bernama Minecraft, sebuah game populer yang dibuat oleh Marcus Persson. 4335 bisa dikenal di dalam game karena bentuk karakter Minecraft-nya yang berwarna gelap pekat. Ia memiliki ciri khas spesial, yaitu karakternya ditutupi dengan asap warna hitam dan memiliki batang daun warna hitam yang ia bisa keluarkan. Ia juga bisa berjalan setidaknya 0,5-5 blok per detiknya di dunia Minecraft, dan jika server Minecraft-nya itu dalam creative mode, ada command block atau menggunakan cheat atau command, maka 4335 otomatis akan pindah ke server secara acak. Jadi, kalau menurut kalian tinggal bunuh pakai slash kill atau semacamnya, jadi nggak bisa ya, makanya ini harus selalu dalam kondisi survival, no cheat. Batang daun warna hitam ini muncul dari badannya dan akan selalu bergerak setiap saat jika ada sebuah blok yang mendekat dengan dirinya sejauh 5 blok. Maka batang hitamnya ini akan menghancurkan benda tersebut
maupun itu blok, hewan, atau player. Setelah itu, ia akan menarik kembali batangnya ke dalam tubuhnya sambil menghasilkan asap-asap hitam, lalu mulai berjalan ke tempat lain. Telah diketahui bahwa 4335 akan melihat benda yang diberikan lalu dimakan olehnya, maupun itu item biasa, blok, atau makanan. Semakin rare atau langka benda yang ia makan, semakin besar diri dia akan membesar dirinya sendiri. Jika 4335 mencapai sebesar 500 blok, maka SP4335 akan pindah ke server lain secara otomatis karena tidak muat. Biasanya, dia akan muncul ke dunia single player pemain Minecraft atau server Minecraft yang aktif dengan ukurannya dia yang besar. Tapi dia akan berkurang 50 blok besarnya setiap kali ia berpindah dari server atau ke dunia lainnya. Tetapi, jika SCP-4335 diberi makan secara terus-menerus tanpa dia melihat bendanya, maka dia tidak akan pernah membesar. Jika Enderpearl dilempar kepadanya ketika ia sedang membesar, maka dia juga akan kembali ke ukurannya sebelumnya yang kecil. SCP-4335 adalah makhluk berbahaya kelas virgin, yang efeknya akan kena kita semua jika kita melihat dirinya secara langsung. 4335 juga bisa melakukan telepati atau komunikasi antar pikiran dengan dirinya yang ada di dalam game dan orang lain di dunia nyata. Karena hal ini, dilarang untuk komunikasi atau bahkan melihat SCP-4335 secara langsung jika bertemu dengannya. Kepala penelitian SCP-4335 Jason Yilson telah membuat salinan dari dunia Minecraft Site M1 untuk para personel dan MTF yang ada di Foundation bisa latihan di sana untuk mengurus SCP-4335. Dan ya, gue punya salinannya. Jadi bagi kalian yang pengen lihat Site M1 isinya kayak gimana dengan sendirinya, kalian bisa cek deskripsi video ini untuk mendownload mapnya tersebut. Ini hanya berlaku di Minecraft versi PC ya, bukan Pocket Edition dan semacamnya. Atau bagi kalian yang gak bisa buka, kalian bisa tonton video tour Site M1 yang sudah kami buat sebelumnya, agar kalian tahu isinya ada apa aja di dalam sel penahanan SCP-4335. Part selanjutnya akan diupload di kemudian hari, dan jangan lupa untuk secure, contain, dan protect.